Siapa 15? Wow. Gua. Congrats, bro. Nih gua pick apa ya? Ini pick ini bagus deh. Anjay, assassin ini. Daki. Aja ngasih di ini di Discord. Jangan sampai kamu membuat saya buka roll lagi, Daki ya. Tolonglah. Eh, tadi itu sengaja, Pak. Biar kamu biar ini ya bunuh diri. Jahat saya sengaja kamu, ya. Tadi udah mikir kayak gitu. Udah yang sebenarnya yang kan mastermind banget lu ya. Yang yeah, dapat assassin bentar ya, gue cek streaming Idris role dia apa. Oh, ayo. Idris, kok lu ngincarnya cewek-cewek mulu gitu sih, Idris? Udah gitu bukannya lihat-lihat dulu ya kan, langsung dijerok aja mau ada orang gimana? Mau enggak. Ingat. Halo, Idris. Main langsung pencerotan. Idris ya. Pembelan lu gimana, Idris? Ya udah. Ya udah ya. Wah, oh, pulang lu anjing. Idris yang bunuh Idris. Udah Idris. Ya, Ikuso. Mana Idris? Ikuso. Ini kan kalau Idris. Ini kalau misalnya assassin Idris berarti lu masih selamat, Tom. Iya, benar. Bye, have a great time. Ini Macbeth mimik apa gimana? Ih, lu ngapain sih Kun anjing ngikutin gua mulu? Mau jentas, Mas. Bohong lu. Si ajudan nih itu kalau aim kamu murid aduh, ini. Pak, aduh, Pak, sabar Pak, susah. Dapat misi yang jerok. Lagi gua kon. Okay. Masuk. Jerok. Sabar, Bang. Aisyah. Coba gimana nih? Ini yang merasa harus bertanggung jawab, tolong suaranya. Siapa sih? Ya adalah mimiknya. Enggak, gua ini dulu aja. Orangnya inisiatif apa enggak? Jangan ketawa dulu nih, jelasin anjing apa ini? Iya, hey. Jelasin dulu, Pak. Gua harus jelasin ya. Jadi gini tuh. Gua lagi bertiga nih, ya. Sama Macbeth sama Rudy Salep. Ada si Hans. Ini terus kalian ngapain? Kalian mending kita kultus. Kultus gitu. Jadi harus bareng ini. Lagi pencet di kultus. Nah, kebetulan saya mimik, Pak. Ini harusnya assassin mati lah ya. Ya. Pokoknya Macbeth yang bunuh, Pak. Nah, Rudy Salep ini sama Macbeth kong kali kong berdua mulu. Pokoknya ngomong-ngomong konyol dah. Nah, berarti Idris ini ditumbalin biar mereka berdua tadi bisa jalan, Pak. Berarti Idris kemungkinan ini assassin ya? Bagaimana? Oh, Idris kemungkinan assassin. Nah, mereka berdua ini sengaja nembalin Idris biar enggak dicurigain. Pahit banget anjing. Gua jadi mimik ya. Gua kita bertiga jadi kultus langsung dibunuh anak. Anjing. Masih ada. Lah bentar. Berarti dua rare mech aja. Bentar nih. Macbeth sama Rudy Salep. Guys, kalian lupa ada Dodobert. Oi, ntar dulu deh. Tapi bentar. Bentar. Enggak, ini maksimal sih kalau kita balik lagi ke intonasi, Pak. Ya, ini dari ilmu meyakinkan sih. Sebenarnya meyakinkan sih. Meyakinkan betul. Meyakinkan banget sih. Terus cara foto gimana nih? Ya, tapi emang aja nih. Antara dua, enggak Salep atau Macbeth nih. Tom, kayak mana Tom? Gue Macbeth dulu dah. Gue gak bisa ngepot. Kok Tom? GG guys. Diam sih. Lah. Bentar, GG. Gak bisa ngepot, gimana Kun? Gak tau nih. Hahaha. Udah dapet. Bukan, Gi. Oh, Rakun gak bisa. Oh, bukan itu. Iya, terima kasih. Kun, vote Kun. Gak bisa. Bye, have a great time. Kenapa? Rudy, jangan Rudy. Gua di silence. Sabar. Oh, lu di silence. Sabar, gua bisa. Silence. Sabar. Oh,
Rudy Salpi apa ini? Coba kita dari berempat ini, Rudy Salpi kita hakimi nih. Rudy Salpi kita mau apa? Enggak, masih ada assassin anjing. Goblok, gimana? Assassinnya kan lu. Bukan. Nah. Lanjut, gua gak tau apa-apa. Ini jadi gimana? Bapak semuanya, saya melihat tadi ibu Urmader ini melakukan strapping ke belakang langsung jerok gitu dia. Tadi wow. Saya melihat ini strapping aneh kelihatan. Pembantaian itu, pembantaian. Pembantaian. Siapa gua, aja Pak kalau boleh tahu Pak? Jadi tuh misalkan gue menyaksikan kematian, gue langsung bisa bunuh kan. Nah gue kira gue ngeliatnya si yang Madeline ini yang ngebunuh, jadi gue langsung bunuh dia. Oh, oke, okay. Yang dibunuh siapa tadi? Enggak, tapi Madeline yang mati. Avenger bukan, itu bukan, misalkan bukan. Ada ngebunuh, siapapun bisa lo bunuh. Iya, siapapun bisa gitu. Dibunuh. Jadi jangan di spam gitu. Tapi pertanyaan gue, yang mati sebelum Madeline siapa? Nah gak tahu, soalnya dia ada di atas mayatnya. Sebelum Madeline. Rakun mati. Iya yeah. Ada yang bunuh, kemungkinan yang bunuh kalau dia emang nganu ya kan? Eh tapi Madeline kayaknya enggak deh. Kayaknya feeling gue sih bukan dia deh. Tapi kan bisa juga Sheriff gitu. Kalau seandainya kan, tadi Idris impostor, Macbeth impostor, Madeline impostor menang. Ini sih. Iya, itu maksud gue nih. Kemungkinan Madeline ini Sheriff nggak sih? Jadi dia, tapi emang sepinter itu. Maksud gue udah main lama ya, Madeline. Soalnya Rakun ini harusnya Falcon guys, harusnya ya. Karena Falcon deh, si Falcon. Karena dia enggak bisa nge-voting tadi. Kemungkinan besar Falcon. Oh iya, apalagi tuh. Tadi dibilang dia ngaku-ngakunya Sheriff, so-soan meta gua toh. Gua Falcon ya kan. Iya. Alah. Enggak bisa ini. Tadi Bapak 1-3 kali di mana ya? Di bawah barang kita kan ya? Tapi nah, Pink, ya, ini gua rada nanti curiga ke lu sih, lu bukan Avenger Pink kayaknya, Pink. Ya udah ya. Terserah, gua sih enggak apa-apa. Ya, gua maaf ya Madeline. Sih, harusnya nih si Teddy ini orang baik nih. Madeline juga harusnya orang baik. Jelas lah. Mayor Teddy. Iya ini. Cuman gue juga bingung statement terakhirnya Makise nih. Makise anjing. Tapi kalau statement dari Maxime kan kita bisa simpulkan tentunya adalah Rudy Salep dan Macbeth. Ya ini Rudy Salep katanya tadi di mute. Gi katanya mumpung ada waktu nih tadi jelasin dah yang terjadi apa tuh di round sebelumnya deh. Yang sekarang kayaknya clear deh kayaknya ya. Gak itu emang benar Macbeth kok yang bunuh itu. Oh benar. Sama ini kan. Iya. Dia gua kira enggak tahu itu Macbeth ini, Cok. Lu di mana, Mai? Mayu di mana, Mai? Gua barengan ini, sebelahnya Rabbit ini Sewer. Lah anjing salah pencet, Cok. Lah. Kenapa voting? Lah ini. Gila banget. Woi, masih ada assassin. Wah. Hati-hati. Late game anjing ini mah. Jangan tanya roll lah, anjing Daki jangan tanya roll babi lah. Apaan sih? Enggak. Dia diam ketawa. Sumpah kagak, dia diem tau ketawa, abis itu ketawa nih dari nada bicara yang saya lihat di si Mayor Teddy ini. Saya lihat bebeknya juga senyum nih barusan, bebeknya senyum ini. Gue ketawa doang anjing. Hah? Ketawa doang gak boleh saya. Dah asasinnya, sini saya sih itu Pak, Mas Dok coba. Nah, udah gini kan dari tadi, Susa Maxime ini Rudy Salep ya. Gimana kita main dulu aja nih, okay? Baru kita selanjutnya gimana? Saya skip aja. Oke. Nah, kalau saya pribadi ya. Waduh, anjing ini late game. Apa? Wah, saya menemukan mayat ya di ujung lorong. Oh, kalau ada yang mati baru dipencet. Wah, mati gue nih. Tolong. Sebenernya saya gak tahu di fungsi role saya apa sebenernya. Jujur ya saya. Yang mati siapa? Gak tahu. Ini gak si Mac ya? Di bawah bis. Lorong ya? Udah gak bisa. Di bawah, tadi waktu gue papasan sama Okto tadi gue deh. Gue papasan sama Okto. Oh iya, tadi saya lihat. Tapi dari kanan gue bang. Yeah. Dari kanan yeah. Bang. Lorongnya yang di mana Jul? Kalau boleh tahu Jul. Sabar ya, menurut gue kalau Okto itu gak mungkin. Okto gak mungkin bunuh. Kemungkinan itu bisa, menurut gue ya, kemungkinan terbesar bisa Mayor Teddy. Bener. Karena dia masuk. Kan tadi, mulai. Sabar. Pak, mic saya jadi matiin Pak. Saya mau ngomong ini Pak, tolong Pak ya. Pak, ini tadi saya barusan bertiga nih sama Bapak 1-3 kali sama Mayor Teddy. Terus dia ngacir duluan dengan alibi. Sini, aman, santuy.
Terus nah, ada yang mati nih, Pak. Dia masuk ketemu bawah, nah, ketemuan saya ketemu Pak Masdok, kalau nggak Rudy Salep berarti Mayor Teddy. Antara dua itu feeling saya. Nggak, gue bisa enggak, membenarkan bentar dulu, kalau... Bentar dulu, gue nanyanya matinya di mana ini? Sewer. Aman berarti. Berarti kita bisa simpulkan di pojok kanan atas lagi duduk meringkuk ketakutan ini saya lihat ini. Masuk aja nggak sih? Sabar dulu. Jangan gitu. Gimana? Gi, lu tadi kemana, Gi? Gua cuman benerin infection tuh, mau gimana anjing? Duh. Ini kalau enggak habis kita. Aduh. Ini GG harusnya nih harusnya. Salah. Menang harusnya. GG guys. Salah. Aduh gua yang bunuh soal jadi aduh gua nih. Aduh. Salah. Aduh anjing, lu bangsat. Enggak ngelawan, gua curiga banget ngin. Kok enggak ngelawan ya? Si anjing. Kan udah bilang salah. Yuk. Hans aman Hans. Aman sih. Ini mapnya tapi gede sih, nempel-nempel. Iya. Lebih ke jalannya aja agak-agak iya, tricky. Ada jalanannya sih soalnya sih. Tricky banget sini. Ini ya, lacur guys. Idris. Iya gak? Pet. Se. Idris. Depan mata lo Idris. Gila lo Idris. Sumpah lo Idris. Idris. Kok gua curiga sesuatu ya Gia? Oke. Gimana Idris? Enggak tau. Kenapa? Enggak apa-apa. Coba jelasin Idris. Gimana Idris? Apa-apa bunuh aja gua gak guna. Tuh, emang anjing kok. Lu mah gitu Gi, jangan gitu Gi. Emang gitu sih. Terus gua punya spekulasi soalnya gini. Mayor Teddy kayaknya ini dia giring terus dia nih. Bukan. Kalau gua sih memang nih Mayor Teddy ini udah janjian nih sama dua kubunya nih. Terus personal lah sama si Kemenlu. Terus ada tumbalnya Idris. Ini dari gua nih. Gua udah main lama banget nih sama mereka. Udah tahu banget gua nih. Enggak udah. Tapi Kemenlu kasihan banget ya enggak main dia hari ini. Parah bro. Lu sih. Lah di orang. Ya. Lu enggak usah dibuka, enggak usah dibuka. Rumah. Dres apa Dres? Baik enggak guna gua. Nugi. Idris katanya. Jangan dekat-dekat ini ketampar gua sama bebek lu. Depan oh baik. Oh baik. Nugi aman. Nugi aman. Dari mana Nugi? Gua kan detektif. Dari detektif kan kan baru arti game. Lah. Astagfirullah. Nah, gua vigilante, Bro. Maxime. Pop. Ini ada binatang kok, ada banget satwa. Mulut lu pink anjing, mulut lu pink, belalang semua mulu bangsat lu. Gua dengar. Gua buka tuh. Ntar gua reset PC dulu nih. Anjing. Udah ya, lu jangan kemana-mana, di sini aja. Woi. Sini balik sini. Semuanya di bawah. Nih, lu diam aja biar di Dah. Goblok woi. Lah. Mana Idris? Ini Idris sini. kanan. Tadinya mau gua jengukin dari jalan lain. Tapi feeling gua enggak. Tapi feeling gua bener nih, Gi. Siapa? Apa? Idris. Enggak, Idris detektif, coba dia bayar beneran, coy. Oh, dia detektif. Tadi yang bunuh si Kemen lu siapa, Gi? Lu apa gimana? Gua toh. Dendam kita tadi gua bayar toh, tenang aja toh. Anjing. Lu pasti kalau jadi gua lu bakal melakukan itu tuh. Iya. Kalau cuma punya satu chance. Udah pasti. Iya, ini gampang dimanin ngapain. Lah. Oh, ini. Oh, udah ada yang mati. Ini Ram. Enggak mau orang. Ada yang mati katanya. Ada yang mati. Banyak ada yang mati. Kok masih ada sih? Langsung. Liatin. Oke, langsung aja yang tadi ngeliat siapa, saya bantu report aja, Pak. Abis benerin api tadi saya. Lah, Tompen lagi jalan sama gua enggak sih? Mac kan? Mau diikutin enggak mau kan? Se, udah lah, Se. Udah, enggak apa-apa, Se. Lah, lu tolol yang bunuh. Sase. Enggak.
Sabar, gue kalau Rakun gue ada pembelaan. Dia dari tadi jalan lagi berduaan sama, kok siapa tadi? Kohans. Iya. Aman terus, terkendali. Nah. Awalnya gue bahkan sempat berdua sama si Rakun, aman. Kopet datang nyusul abis itu. Gue di jalan pokoknya belok kiri Okto, belok kiri Okto kanan. Abis itu rame. Pas gua Okto bilang rame, gara-gara dia bawa satu gengnya tuh rame. Gue Kanadian ya, Dar. Enggak ada nih. Ini biasanya kalau kebodohan. Gue Kanadian gue. Terus. Hah? Ini. Enggak. Jujur ya, gue lihat Kopet masuk sih bareng Tommy sih. Oke. Okay. Bareng sama Tommy. Ya. Nah. Tommy masih hidup. Iya masih hidup. Oh. Ini masuk gini bro. Ini pembunuhan dalam asap ini berarti. Enggak. Iya. Kok Maxime ini terlalu ofensif ya? Kita kok bisa gini jelasin ini. Dong saya. Iya, coba. Kenapa? Karena tadi dia mikirnya gelapnya bakal lama, karena jadi dibunuh sama dia. Pak. Enggak, Jini bilang tadi ada yang mati itu gimana Jini? Coba jalan. Penjelasan. Aku bisa melihat orang yang mati. Oke, itu udah cukup. Gitu. Oh, SCP gimana? Dor. SCP lu lihat enggak? Siapa? Ah, jawab lagi dia. Bener lu. Anjing SCP goblok. Enggak lihat gua. Enggak lihat ya. Eh, ini foto apa? Masih menambah ya, hati. Ini. Tapi ini mayatnya yang kiri banget kan tadi kan? Iya, di kiri banget. Iya kan? Enggak lewat sono anjing itu. Orang-orang yang tahu doang di awal. Ya, thank you ya. Ini Idris. Idris anjing. Gua skip. Gua skip lagi, Bro. Enggak ini mati yang ini. Di kandang dikeluarin. Itu dikeluarin ke angkasa anjing. Toto. Jangan dulu Se. Enggak. Ini si Rakun sama si Janggar nuduku barengan, Toh. Sama siapa tadi? Janggar ya? Sama Janggar. Emang iya. Dongo enggak sih? Emang dong enggak sih? Masalahnya gue mikirnya dia kayaknya si Janggar nih gini toh. Kan Hydran misalkan di sini nih. Ya. Nah, itu enggak benar. Padahal si Janggar di situ udah lama. Oh, ya tetap ada tadi kan. Iya, tetap ada. Gue sih punya rencana. Aduh. Dia Kanadian. Tadi sih anu sih Jangan tadi. Janggar ngaku dia Kanadian. Gimana ya? Jelasin dulu Hans. Enggak apa-apa. Hans. Jelasin dulu aja. Baru gue tinggal kok. Jelasin dulu aja. Wah. Nganu enggak nih? Ini gua jelasin nih. Gimana? Gua sekongkol sama Janggar. Udah, ntar dulu Rakun, diam kamu. Diam. Oke. Dia dulu dong, kan dia yang nemuin. Gimana sih? Tadi kita bertiga. Ya. Ini mayatnya sama satu lagi Rakun, ya kan? Iya. Benar enggak? Kita bertiga. Betul. Ketebak enggak sih itu? Ya, terus. Ya, boleh kita tas. Kita buka identitas. Selesai tas. Terus. Selesai tas. Udah ada mayat di situ. Oh, udah ada mayat. Oke. Rakun gimana Rakun tadi? Jelasinnya gimana coba? Aku sih lagi mendengar perbincangan pembunuhan massal pas kita mendarat pertama kali. Siapa tuh? Ose, siapa lagi? Nah, Ose, Mayor Teddy. Wow. Gue serip. Oke, gini. Gue boleh nambahin enggak? Ini gue bisa gue peta nih Tony ya. Udah. Jadi di sini posisinya Janggar, Rakun sama Rattlesnake lagi bertiga. Betul. Ya enggak? Rattlesnake membunuh Janggar karena dia Kanadian ke report sendiri, ya, jadinya betul. Nyari temen si Rakun biar diselamatin. Nah, Rakun itu ngaku Kanadian tadinya, tapi Janggar tadi ngomong Kanadian, berarti kemungkinan besar Janggar adalah Kanadian aslinya. Begitu, ya. Bang Rattlesnake. Dan Rakun dan Rakun ini ingin menyelamatkan Rattlesnake dengan cara menurut saya, Pak. Gua ditanya di mana? Enggak. Saya dari awal udah mengaku role saya, Pak. Ya, role lu apa sekarang, Se? Role gua? Jadi, gua vigilante. Bunuh saya Bang Assassin ya, terima kasih. Boleh detektif, Gua detektif, bunuh gua. Lah, sama kayak Kohan. Loh, jadi Hans, role-nya apa jadinya? Ayo, gua detektif. Gini. Tadi gua detektif, sungguh. Tuh, jadi Rakun siapa? Pertanyaannya Bang Rakun. Gua tahu ngebunuh Kanadian kayak game sebelumnya. Ini bukan. Ini lu ketemu report. Gua ditinggal. Ini ketemu report. Oke, Bang Rakun gimana Bang Rakun ini? Kamu ini bukan pembuktian dari Bang Rakun. Soalnya dari yang dari game-game sebelumnya lu tuh suka ngaku-ngaku enggak jelas anjing. Beda gua juga udah. Gua pelikan. Gua percaya. Bohong. Gua percaya. Mas Dok pelikan nih kok langsung percaya gitu? Pelan-pelan, guys. Enggak apa-apa, gua personal sama dia anjing. Ini kalau sampai Dodo Bert lagi sih nget nih orangnya anjing lu. Dah, gua skip aja. Gua serip ya. Ya. Tembak dia enggak sih kalau enggak kepilih?
Aman bro, gua gacha sini. Mastok gua kejar. Ya, kita berdua matilah dong, anjing. Lah, kok di penjara doang sih? 55. Oh. Kalau tai gitu dia. Darah. Kamu baik kan, Darah? Gue punya rencana bagus ya. Apa? Kalau ada sabotage, gue bakal masuk sini kan. Ya kan, gue nungguin. Nanti bakalan ada orang apa enggak ngebunuh. Oh, oke. Gitu. Okay. Ini gue roll enggak jelas anjing. Aduh, delay lagi goblok lah. Sama kayak gue tak. Dibunuh. Coba nih gimana tuh, Bang? Gimana Jini? Aku dari atas. Udah dibilang gua enggak jahat, dia gak mati. Udah ketemu siapa-siapa. Udah gua foto lah. Aku udah jahat. Jangan ini Retos Mayor Teddy. Mayor Teddy dibunuh sama Retos Snake. Hah? The real plot twist. Oh, dibunuh sama Retos Snake. Gua baik. Dia makanya ngebunuh gua gagal. Gua demit. Hah? Lu bohong, Kun. Gua bisa lihat dari penjara. Lu bohong, dari tadi lu lihat mulu. Nah, enak nih kalau di penjara nih. Nah, yang gua incer tuh sebenarnya penjara. Biar apa? Biar bisa ngedemit dengan enak. Sesarin. Gua ada detektif. Sungguh. Jangan berbohong kamu. Sungguh. Sesarin. Saya coba kamu. Lu banyak ya anjing. Kok? Enggak, dari awal aku udah ngomong. Oh, iya. Lihat nih, lagi berdua nih ngomong di atas. Gitu mulu. Oh iya, tapi Rakun di penjara tadi ya? Iya, gue demit. Tembak gue lah. Betul, dia aduh, di penjara. Aduh, gue udah vote. Dia lagi karena personal. Gue juga lagi. Guys. Gue skip. Hati-hati Retos Snake, sumpah. Hati-hati Retos Snake. Mappingnya agak susah ya. Kopet tadi kemana, Noi kemana, Jini kemana, ini gue belum nanya nih sebenarnya nih. Fogo kemana, gue belum tahu. Ini orang ini. Gue mau apa? Lu detektif tadi gimana? Lu detektif, huh? Makanya dia yang mati tuh gimana maksudnya? Dia kan katanya sheriff dia bener bunuh gua, dia mati sendiri. Oh, berarti lu emang jahat, Hans. Gua baik. Sheriff enggak gitu kerjanya. Jadi begini kawan-kawan. Ini sheriff itu kalau salah bunuh orang mati dua-duanya, Hans. Jadi kemungkinan besar lu tuh melawan balik nih pada saat pembunuhan tadi. Begitu Hans. Tapi ini ada yang Mayor Teddy ini, dia sheriff dibunuh lu. Kalau dia salah nebak dua-duanya mati, Hans. Harusnya lu juga mati juga, begitu. Jadi berarti penjahatnya emang lu dong. Iya, begitu Hans. Jadi Anda memutarbalikkan fakta. Oke, okay. Yang akan di vote kan? Betul. Jadi betul. Gimana Bapak? Masih ada yang mau dibela? Mau Pak? Ada yang mau dibela? Nganu. Nganu Pak? Berarti gue cuma pengen tahu satu hal. Itu Janggar beneran Kanadian berarti Hans? Bukan. Oh? Bukan. Anjing sampai akhir ayatnya bohong. Itu bukan gue. Oh bukan lu. Anjing lu. Bener-bener bukan lu. Sampai akhir hayat anjing. Retol. Ah iya. Guys tapi guys. Udah. Nope. Udah gue suruh kose. Oh? Aduh anjing. Kose ini jeruk. Gue mayat ini. Oh iya. Bagus lah. Hah? Pet, jangan pet. Dikit lagi nih pet. Jeruk. Jangan dulu. Apakah jangan-jangan Anda pelikan? Anda falcon, mas merah? Gue ngeliatin warna lu. Enggak, bukan anjing. Emang lu apa? Lu apaan Mas Pet? Kita dari awal bareng lo ini. Tolong jangan berbohong lah. Apa? Lu apa tok? Morpling. Serius lu. Kamu kenapa diam ya? Gimana sih menurut lu, Se? Kalau ini sih meta ini agak gampang sih sebenarnya. Meta ini agak gampang nih. Ini di mana? Bagaimana ini? Hey, Nona, apa? Kamu itu yang report. Apa? Ini tadi Noya ini berdua sama Madeline. Jin dan Jun. Lah, gue tadi bareng itu di bawah, anjir. Apa tuh tadi bareng itu, berdua. Anjir? Siapa? Di bawah, yo, coba. Mana sih? Coba. Bareng siapa dulu? Ini di tangga, di bawah tuh. Ya, dekat security.
sangat bareng Fogo. Fogo kayaknya. Aku enggak tahu atau merah atau di bawah soalnya. Ini wanita-wanita ini kayaknya busuk ini. Bakal ini wanita ini yang debat. Wanita ini busuk ini. Dia baru datang, si Madeline baru datang. Mayatnya di? Aku enggak bareng jahat sama dia. Tangga. Mayatnya di? Kok aku jahat? Mayatnya di? Di ini crew quarter. Crew quarter. Buset banget. Berarti lu yang bunuh ini mah. Di atas. Jauh. Tadi tuh Noya naik ke atas, terus Madeline-nya misah ke kiri. Oke, okay, nah, terus enggak tahu, tapi aku juga ke kiri, tapi enggak ada Madeline-nya. Aku muter nih dari kiri ke atas. Ke kiri ke atas. Berarti dia muternya ke hatchery masih masuk akal sih. Enggak, dia ke electrical berarti si Jin ini. Kok tapi bisa lewat sini? Iya. Ada hatch ya di sini ya. Ada hatch. Bisa masuk ke hatch. Bisa masuk ke anu. Tapi kan lu juga bisa self report ya Nona ya anjing. Ogak aku kan baik. Enggak ini anjing nih. Wanita-wanita, saya tolong saya. Ya udah. Siapa sih? Bajingan. Coba kalian buka roll kalian. Cepat sebelum saya vote. Ayo. Jini. Roll mau apa Jini? Lo. Kan 1. Kan aku udah bisa. 2. Mayat. Cepat. Oke. Oke, medium oke. Madeline, roll kamu apa? 5. 4. Mimik. 3. Hah? Oh, hah? Mimik. Berarti mimik masih ada 1 dong. Mati kok Madeline. Bingung juga Madeline nih anjing. Bentar. Tapi kalau Gini gue emang dengar tadi dia medium. Dia benar, bilang benar. Ada kayak 7 mayat, ada mayat mati gitu. Fogo kalau gue sih yang ini. Gimana Fogo? Kamu dari mana? Fogo. Apa sih? Anda di mana? Apa? Lu apa rola jangan ketawa. Hei, rola apa? Fogo. Ini. Orang bebek biasa. Alalalalala. Kita semua juga bebek ala, biasa. Alalalalala. Jangan lupa saya serif. Iya anjing serif. Pogo. Setanan. Gak, tapi gue curiga nih toh. Dia tadi ketawa-ketawa. Iya si anjing ini. Ditanya apa? Juga lu. Apa role lu? Role Anda. Udah late Pogo game ini. Iya aku bilang bebek biasa. Ya apa? Apa? Ya, Pogo. Ya udah aku bilang. Gus biasa aja. Gus dak. Kita semua gus dak ini. Enggak tadi emang sebenarnya gelagatnya tuh dia memang agak solo sendiri sih. Tadi sih enggak tahu ya. Kalau cuma terakhir ini emang momen yang dibawa kita berempat emang dia ada. Tapi cabut. Tapi udah cabut lama ya. Belum. Oh cabut udah. Ya. Di awal. Oh iya benar. Yang ada di bawah itu gua absen nih saya lu gua sama Kopetan dari awal. Epek baru datang ya. Nanya role gua apa? Epek datang dari kamera. Udah tapi ke atas. Udahlah, Pink, soalnya pembelaan lu apa dia bebek biasa? Sama aku dia ke bawah. Iya, yeah, yaudah gini aja, bebek biasa, roll lu apaan? Fuck lah. Anjing, tapi kalau ini Dodo sih GG lu Pink, anjing sih. Enggak dia kalau Dodo. Kalau Dodo sih tai lu. Masalahnya gue sendiri gue tuh mager ya, karena gue enggak dapet roll bagus. Jadi udah gue cuma ngerjain misi doang okay. Kayak bukan dia, bukan dia. Ini oh, bukan dia. Di balik sistem bro namanya bro. Enggak, tapi plotisnya Ius sih. Plotisnya Ius sih. Dari atas tadi kan Ius lu. Jujur? Dari kanan dong, Bang. Kafetaria iya, dari kanan. Artis, ke storage, ke kafetaria. Ke bridge. Eh jangan skip dulu Pet, jadi gak tahu kita ada berapa ini netral. Gua gak sih satu. Ya netral wah. Masih ada ini mah kalau gini. Kayaknya ya. Tapi plotisnya OC sih. Lu sosok Fiji lu. Jangan mempercayai Mas Duk nih. Anjing lu. Gak mau gua ngobrol di dalam, Bodo amat gua ngobrol di dalam, makan apa lu? Hah? Kok dia bisa masuk? Engineering anjing, aduh kok anjing jadi keluar sendiri, tolong, ampun. Wah kamu ya, wah kamu bukan engineer nih. Bodoh wah. Amat anjing lu, bodoh amat. Sus kamu nih. Ini orang-orang, kamu ini nih. Masih dua nih Pet harusnya nih. Ini setannya belum nambah-nambah nih. Oh gitu ya. Ini bunuh Nona ke siapapun anjing. Orang Nona baik. Ini kita muter-muter doang nih, plotusnya emang si OC Falcon dah bangsat. Yaudah kita misi dulu dah. Jangan bunuh pas misi nih, enggak dialog kita. Eval. Lu juga enggak ngerjain misi Jini. Aku ngikutin aja deh. Takut. Anjing emang bangsat lu ya. Ini mati gua nih. Sap. Misiku di bawah. Udah fix Jini, guys. Madeline, lu jahat enggak ngent. Maxime. Halo. Wah, yang cepat. Yang satu lagi. Sabar. Ini ada yang mati. Malam. Sabar. Satu lagi.
kok ini enggak kelar-kelar ya? Eh, kontol di sini dah. Ini nih, epic nih, epic nih. Bukan. Nice, nice. Masuk ini fix nih. Gini. Gini anjing lu bener-bener jin ya. Nih ya. Ah, bodo amat tadi ngobrol sebelum mati lampu, kalau masker diikutin masih terus, sehat-sehat ya. Mayatnya enggak tambah-tambah. Terus. Mending kita diskusi di sini. Boleh, Pet. Ah, benar. Ini pas gua dateng, Ose udah ke potek. Itu okay. Ada Okto sama Jimmy. Tapi Jimmy kerjaannya bolak-balik muter emang dong, bolak-balik dia, karena atau kenapa? Enggak, karena aku medium. Aku tapi bisa jadi Mas Dok juga. Tapi bisa jadi Mas Dok juga. Gini aja, gua kan iya, di nih gua kalau gua nih ya Vogo, gua sus Vogo. Udah nih. Lu sekarang voting gua enggak apa-apa. Yang pasti ini game-nya bakal jalan. Habis itu lu serah dah. Gimana? Masih ada jatah emergency itu loh, meeting lo enggak dipakai loh. Jadi gini. Menurutku, kok Pet tadi apa ya? Pet tadi lu apa, Pet? Sorry, Pet. Roll Mortician. Gua nih. Mortician. Lu tadi udah nebak roll si Ose apa? Belum. Enggak, gua cek badannya si Ose. Oke. Pokoknya dia belum nyampe. Kalau misalnya si Vogo enggak mungkin, karena dari tadi si siapa namanya? Pinky dari kanan ketemu gua di bawah, ketemu gua beberapa kali Pinky. Pokoknya ini antara Epic atau enggak Mas Dok. Gua share lu setiap setiap mayat Epic yang ada lu enggak pernah cek gitu, Pet. Kan baru satu ini gua ketemu. Kalau gua lu sih lu apaan emang Mas Pet? Lu apaan bro lu? Kalau gue malah jadi sus lu, cuman kalau yang tadi memang kasusnya beda ya, mappingnya agak-agak jauh nih. Kalau yang barusan gue sih malah lebih susnya jadi lu, Pet, ketimbang betina-betina kalo ini nih. Kalau mau dipotin, silakan. Gue tadi pokoknya tadi gue bisa ngejelasin gue dateng, okay. Pokoknya udah kepotek aja, lampu nyala, udah begitu doang. Gue coba ngeliat lu masih diem, berarti lu tuh ngerjain tas gini ya, mandi. Susah. Yaudah mau skip. Enggak, kalau gue curiga Kopet Falcon doang sih. Dari tadi skip mulu soalnya anjing. Terus ada mayat gak diperiksa. Biasanya kan kalau kita sebagai mortisianers lover ya, semua apapun ada kesempatan biar berguna tuh kita pakai skill kita. Begitu. Voting maksudnya gue dong. Gue gak tau siapa itunya, jadi apa namanya. Mau gue? Gue sih lebih curiga ke Madeline sih ya. Boleh, boleh. Pokoknya bebas ini. Kita voting aja dulu. Voting aja dulu. Abis ini baru mikir beneran gue. Gue voting Mas Pet. Oh, di penjara jadinya ya. Anjir. Nah, kita lihat di telingaku. Aduh, ini. Bodo amat lah jin ini. Anjing. Sat! Oh, gak ada yang mati. Gak pikir juga kita ini masuk bakal sini. Iya, gue kira bakal ada yang mati gitu. Tadi nyalain aku di mana? Gue yang ituin tadi. Oh, lu nyalain juga? Iya, iya. Oh, kan gue langsung kesini tadi. Itu bertiga di mana? Ini nih, si betina-betina ini anjing nih. Tapi gue tetap agak sus. Lu Pet, kenapa mortisian kagak dimarfatin aja? Padahal biar tahu Ose itu vigilante apa-apa gitu. Ya elah. Sobat, sobat. Pet, gimana Pet itu maksudnya? Coba jelasin itu tiga orang biji ini gimana coba? Apa lu ini salah satunya nih? Tuh ada yang ngilang, Dok. Siapa? Ada yang ngilang. Madeline. Siapa? Madeline. Madeline. Lah. Enggak Madeline bertiga kali. Gua tadi di atas anjing di lighting. Lu kok enggak lihat gua sih? Ini yang mati siapa? Gua kan di bawah, gua terakhir lah. Sobat, Pet. Dokter. Gelap-gelap tiba-tiba. Gue udah curiga bakal ada yang mati nih. Masalahnya nih. Iya. Pasti banget ini. Yang pertama nyampe electrical siapa? Gue. Aku. Ah. Berdua. Ayo. Jinny, Vogo. Epek lu di mana, Pek? Gue udah di elektrik. Keberapa? Gue gak terakhir di elektrik ya. Gue kasih tahu. Tuh kan lu terakhir, Pek. Anjing. Gue masalahnya gue pas di jatuh tuh udah di lightning. Kenapa? Kamu tahu lampunya bakal mati. Lu ngapain di elektrik, Madeline? Kamu udah tahu ya lampunya bakal mati kan ya? Mati. Lampunya gelap. Tapi mati. Anjing. Kok lu enggak nyalain sih? Aduh, anjing gua enggak bisa. Kenapa enggak ngebenerin? Enggak bisa nyimpulin lagi. Apa ini masalahnya? Kalian guys yang bisa nyimpulin anjing. Serah dah. Katanya lu duluan di elektrik.
kenapa gak lu benerin? Gua gak pasti duluan. Lah kok gua gak report? Yang report kan bukan gua. Lah kok gue yang report? Ini bukan di elektrik kawan. Iya bang, bapak, abang serip ya bang. Bukan di elektrik. Anjing susah banget guys ini, gimana ya? Pusing banget pala gua. Pusing banget pala gua nih, anjing capek capek guys. Anjing! Mati lu ya, mati lu ya. Mati lu ya, gua tunggu cooldown dulu nih ya. Gua tunggu cooldown dulu lu anjing ini ya. Lihat di Jin, Jin, nih. Vigilante gua nih, anjing. Tahu gak pakai apa ya? Pakai meta, meta dendam. Hati-hati Jin, ntar lu kebunuh. Jin awas sih, awas sih anjing. Tripot Emang rakun ngen. Gua udah perasaan anjing, dua-duanya penjahat bangsat.